sekarang kayaknya enggak deh, kayaknya mungkin gue lebih lebih enak tenang tidur, happy-happy, kerjaan sudah ada, tinggal tunggu dari base camp, tinggal tunggu dari dekat pilot duitnya gitu kan, terus tinggal tunggu ngejuri, tinggal pagi-pagi ambyar, seandainya misalkan nggak ada rezeki dari situ, aku bisa jualan, aku bisa melakukan aktivitas yang lain. Kalau dulu aku seneng banget diwawancarai. Zaman dulu aku seneng banget diwawancarai. Apa ya? Gila kamera. Wah, ada kamera. Wah, aku merasa bahwa gue harus wawancara. Kejadiannya tuh kayak gini gitu. Kalau dulu. Kalau sekarang itu orang mau ngatain gue A, ngatain gue Z, sampai busuk lah, bodo amat gitu. Kalau sekarang kayak gitu. Lebih kayak gitu ya. Dan lebih banyak males aja komen, nanti dipelintir, nggak wawancara aja dipelintir, apalagi wawancara gitu. Cukuplah pengalaman yang kemarin-kemarin itu jadi pelajaran buat hidup aku. Ternyata mencari teman itu, berteman dengan siapapun itu tanpa melihat status itu boleh, tapi tetap harus memilih teman. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Oh, susah. Gak mau tuh bersama sama lo. Lo gak terkenal ya. DA sampai tanggal 21. DA 6 sampai 21 sayang. Ini nih sekarang menjuri, besok menjuri. Terus udah gitu lah. Betul Mbak, aku juga sama dengan Mbak, sudah tambah usia tambah males lah Deni orang rese. Iya Ca Chandra, kalau dulu Ca Chandra aku tuh orangnya kayak gitu, ada apa-apa tuh, wah gak bisa, gue harus gini nih, kayak gitu aku dulu. Ya, aku sering nonton lama. Oh gak bisa, sampai kayak gitu. Tapi sekarang nih ya, aku sampai dikirim-kirimin ya, aku dikirimin nama ini, dikirim ini ngatain kamu gini, ini aku paling cuma ngeliat, ah biarin lah bodo amat, ah biarin lah, kayak gitu. Terus aku bisa sekarang tuh ya, aku bisa tidur nyenyak. Kalau dulu aku dikatain, difitnah orang tuh nggak bisa tidur nyenyak. Bener loh. Awas ya, gua gini lo, gua kayak gitu dulu. Ya. Kalau sekarang ini, ya lo bodo amat tidur, gua mau ngantuk tidur. Udah pagi besok gitu. Gimana dong? Mungkin karena aku tambah tua kali ya. Ya karena bahagia. Ya bisa jadi. Mungkin karena udah cukup kali ya semuanya. Semuanya udah cukup, mungkin aku kali semuanya aku udah cukup, Allah udah gak kurang-kurang kasih lebih sama aku, jadi mungkin yang aku cari sekarang tuh ketenangan dan pasangan hidup yang membahagiakan. Sambil menunggu ngomongin. Aku dikasih lagi guys, ya Allah, ini dari Ko Rudy. Tuh, Ko Rudy ini sayang, ini aku dari Ko Rudy, apa ini ya? Bolu ya tadi. Ya Allah, aku tuh ya kalau kemana-mana itu orang tuh kasih aku makanan. Sampai kata teman ada yang bilang sama aku gini, Badak, jangan sembarangan dimakan. Nanti kamu nanti diracun nanti gini. Ah, prinsip gua mah enggak lah. Kalau memang waktunya gua meninggal gara-gara diracun orang ya meninggal. Tapi gua mah positif aja, gua makan. Makanya enggak yang aku. Jadi dibalas gitu. Orang ngasih gua apa dimakan? Iya. Orang semua orang ngasih apa sama gua? Gua makan. Ada suka ngirimin mami ya? Iya. Suka gitu. Orang kepang loro penuh gitu. Iya, aku makan gitu. Sampai kata jangan sembarangan dimakan. Gua makan. Malah karena maminya positif. Dan gua nggak ada apa-apa. Gua nggak pernah sakit karena dikasih makanan orang. Iya guys, alhamdulillah guys. Orang yang ngasih malah hati-hati ya. Hey guys. Wah, Ko Rudy, makasih sayang. Ini bukan bayam. Ini bukan bayam. Bayam gak tahu apa. Bayam itu kan tape. Bukan tape dia. Bismillah. Enggak, dia bayam ini tape, tapi ini bolu. Iya, paham. Wangi banget. Mau ambil nyentar aja nih. Mau. Ambil. Nanti videoin kasur ya, Rudy ya.
ambil ambil Ana. Saya ambil makan kotaknya. Kita percari-cari dulu. Enak banget sayang. Ada 800 atau bangunnya? Enak banget. Banget. Mami, ingat coba tulikin kalimat nasihat. Ingat dong. Benar banget, jadi artis sudah banyak uang, banyak yang ngasih hadiah, mau dong jajannya. Hai Mbak Ais, Mbak Ais, hidup kita itu juga nggak enak loh. Kamu tidur, aku masih bangun. Benar. Kan sekarang persiapan aja briefing, belum jamnya jam berapa. Di atas panggung juga kita otaknya juga diasah. Kita harus bicara apa untuk kemajuan art, untuk kemajuan peserta. Jadi nggak gampang, semuanya itu penuh dengan lika-liku. Nggak ada sesuatu yang mudah didapat tanpa proses. Jadi Mbak Ais kalau bilang enak ya jadi artis, tidak ada yang mudah. Mau artis, mau jadi pejabat, mau jadi apapun itu pekerjaannya yang menghasilkan rezeki, tidak ada yang mudah. Tapi aku potong ya, bukan Mbak Dewi, nggak enak ya hidupnya. Maksudnya enak, cuma itu proses guys. Iya, harus bisa menghargai proses. Intinya itu proses. Ini enak. Ini perlu dijualan kalau ini. Dikali ke kehidupan ya Mami, iyalah. Nggak ada yang instan dalam hidup ini sayang. Enak banget. Mbak Devi minta sharing proteksi untuk pengunjung dan pegawai basecamp dong. Minta waktu sharing proteksi untuk pengunjung dan pegawai basecamp dong. Nanti coba aku yang kasih tahu kejujuran ya. Mas Isla itu kebetulan orang yang aku percaya di basecamp. Coba aku nanti tanya ya sama dia ya. Basecamp Military Lifestyle ya. Proteksi. Makan apa? Bolu. Nanti aku sawer, mau rumah Ramadan ya, aku sekalian mau bagi-bagi mau kena. Tanggal 9 November, 9 ini udah puasa. Iya, iya, udah. Kapan nih? Ya, minggu-minggu inilah. Udah ini, sebelum aku nyekar dulu ke Jember, Banda. Mau puasa, aku belum nyekar. Aku nih makan udah terlalu banyak. Iya, Mami. Itu dikasih dia juga, Sumi. Ibu Maria. Halo. Apa kabar, Bu Bos? Nah, kemanik, manik, manik, manik. Ini Bu Bos aku, guys. Iya. Tuh. Ini Bu Bos aku. Beliau ini guru aku, teman aku, sahabat aku. Jadi kalau ngasih tahu, kalau aku bandel ya ngasih tahu benar. Kalau aku benar, Bu Bos aku ini ya juga sportif orangnya. Kamu bagus, Wi. Kalau aku nggak bagus, lu nggak bagus. Lu nggak boleh gini. Gitu. Ini salah satu Bu Bos aku juga yang menyuruh aku untuk bisa lebih dewasa, menghadapi masalah, lebih kalem, jangan banyak bicara. Apalagi itu tidak terjadi dalam hidup kamu, sesantai-santainya hidup tuh Bu Bos aku. Bisa goreng coklat keju dari fansnya Mami. Tapi aku dikirimin makanan banyak banget itu tadi. Makasih ya, udah cukup satu ya. Banyak kan dibuat gendut. Mau briefing bentar.